Pemirsa, ratusan pramuka Mentrasa membersihkan dan mengumpulkan sampah yang ada di Stadion Gelora Bangkalan sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap kebersihan lingkungan sekitar, khususnya di Stadion Kebanggaan Masyarakat Bangkalan ini. Ratusan pramuka yang berasal dari siswa-siswi madrasah negeri yang ada di Bangkalan ini berkumpul di Stadion Gelora Bangkalan yang menjadi kebanggaan masyarakat Bangkalan dan Kacong Mania untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar stadion. Ratusan pramuka ini yang dibagi menjadi beberapa kelompok menyusuri setiap sudut yang ada di stadion dengan menenteng plastik besar dan memunguti sampah-sampah yang ada di stadion yang kemudian akan dikumpulkan menjadi satu dan akan dinilai kelompok mana yang mendapatkan sampah paling banyak. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian acara dalam masa taaruf siswa madrasah Taumat Sama siswa baru MTs Negeri Bangkalan untuk mendidik dan menanamkan rasa kepedulian mereka terhadap lingkungan yang ada di sekitar madrasah, terutama dalam hal kebersihan. Ya Pak, dalam rangka apa kegiatan ini Pak? Dalam rangka kegiatan Mat Sama masa taaruf siswa madrasah baru tahun pelajaran 2017-2018, dan ini merupakan kegiatan akhir dari kegiatan tersebut. Ini juga merupakan kegiatan mengenalkan siswa untuk mencintai lingkungan, sehingga kami arahkan siswa itu untuk melaksanakan kegiatan kebersihan, terutama di lingkungan yang ada di sekitar madrasah. Kebetulan Gelora Stadion Gelora Bangkalan ini merupakan tetangga dari MTs Negeri Bangkalan, sehingga kami juga ikut berperan di dalam menjaga kebersihan. Selain siswa, kegiatan ini juga diikuti oleh para guru dan pengurus OSIS yang mana kegiatan ini diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai kedisiplinan bagi siswa. Siswa mencintai lingkungan yang ada di sekitarnya sehingga terjaga kebersihannya sehingga tercipta lingkungan yang sehat. Ismail Hasim, Muhammad Sahid, CTV.